Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan penyusunan perangkat pembelajaran ya untuk semester genap, di mana tadi sempat diisi oleh Ibu Arinda selaku pengawas SMA mengisi tentang kurikulum prototype ya, yang insya Allah nantinya akan menjadi kurikulum kita mungkin untuk selanjutnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyempurnakan kembali perangkat pembelajaran yang sudah kami buat. Semisalnya pembelajaran kemarin yang kita lihat masih daring dan ada juga yang masih di sekolah dan ada daring. Untuk yang sekarang ini kita akan menyesuaikan karena pembelajaran kita sudah full offline ya, seperti itu. Nah, harapan kita dengan adanya kegiatan ini guru-guru bisa lebih menyesuaikan lagi perangkat pembelajaran mereka dengan keadaan ya, yang ada di sekolah kami seperti ini. Alhamdulillah pada hari ini di SMA MBS Tarakan, guru-guru mengadakan di sekolahnya mengadakan kegiatan untuk penyiapan perangkat pembelajaran untuk semester depan. Ini tentunya sangat positif sekali kegiatannya, dan mumpung guru-guru berkumpul di sini juga kami selaku pengawas pembina memberikan sosialisasi tentang kurikulum prototype. Nah, kurikulum prototype ini adalah kurikulum adaptasi ya, dari kondisi pandemi ke kondisi pembelajaran yang normal. Selain itu, kurikulum prototype ini juga adalah kurikulum yang sifatnya adaptasi menuju ke kurikulum paradigma baru. Nah, jadi dalam kegiatan ini sifatnya hanyalah sosialisasi supaya guru-guru di SMA MBS ini mengetahui perkembangan terbaru terkait dunia pendidikan, khususnya kurikulum di Indonesia ya, arah pengembangan kurikulum di Indonesia. Paling tidak ini menjadi gambaran sehingga kemudian nanti bisa menjadi ancang-ancang untuk mempersiapkan diri di saat siap nanti melaksanakan kurikulum prototype.